Oke, kita sedang berada di Masjid Lamongan. Di sini sudah terlanjut ya. Ini hanya tambahan saja di bawah. Di sini ada 10 speaker. Teman-teman bisa lihat di sini untuk samping kiri kanan ada 6, 8, 10. Jadi total yang di lantai 1 itu 10 unit speaker. Di belakang ini untuk ruang kontrol. Ruang kontrol di sini terdiri dari mixer, kompresor, ini wireless, equalizer, power, dan ada 3 power ya, power draw dan 2 crown. Nah sebelumnya sudah pernah beli, cuma ini tambahan saja karena untuk mesin ini selalu bingung ya. Karena teman-teman dengar sendiri menggunakan headset di sini sudah suara feedback, kalau enggak ya dengung seperti itu ya. Jadi makanya kita kasih mixer seperti ini dan kompresor biar meredam, biar tidak terlalu makanya dengung ya atau feedback. Dan untuk mic mimbar awalnya menggunakan AKG. Ini sebenarnya AKG yang bagus punya sih, AKG J1000S. Cuman bapak ingin ganti yang Audio Pro. Cuman mungkin udah lama ya, jadi suaranya jadi kayak turun banget, kurang jelas suaranya kayak gini. Sensitivitasnya juga tinggi, kalau ini kan sensitivitasnya juga harus agak dekat baru suaranya ada seperti itu ya. Dan ini menggunakan phantom power ya, jadi tidak menggunakan baterai, jadi phantom power ada di mixer. Ini kalau kita pas ngomong aja nanti kompres, langsung kompres sendiri. Jadi karena ini karakter speaker JBL ini kan karakter bass dan treble. Biasanya arah itu musik sih sebenarnya untuk karakter speaker ini. Ini coba teman-teman dengar sendiri ya, langsung terdengar. Kita coba standar ya. Ya, sekarang kita naik ke lantai 2. Lantai 2 juga 4 speaker ya. Iya, 4 speaker JBL juga. Ini 4 speaker. Karena awalnya udah pakai JBL, kita nggak mungkin kasih ya karakter lain, karena beda karakter, nanti beda pengaturannya lagi. Ini kalau di bawah maupun di atas sama-sama bisa dengar suara yang baik. Oke, selamat sore semuanya. Oke, brother, sekarang kita sedang bersama Pak David selaku apa nih Pak di masjid? Saya bagian dari kelengkapan audio dan kelistrikan serta AC-AC itu. Nah. Jadi yang beli-beli sound system di sini Pak David? Iya, saya yang handle semua. Pak, saya mau tanya dong, kasih review untuk pemasangan di Masjid Lamongan itu bagus atau tidak, Pak? Untuk masjid di wilayah Paciran Lamongan ini ya, saya kira recommended ya. Yang penting itu kita diajari, kita tahu, itu sudah luar biasa gitu loh. Responnya bagus. Ya. Untuk orang-orang yang mungkin tidak mengenal beberapa mixer, pasti akan bisa gitu. Serta kalau kita minta JBL, ya JBL ori. Jangan yang ada KW-KW-an Pak ya. Jadi ini sebelumnya sudah pernah beli tapi bukan sama saya ya. Betul ya? Betul. Jadi untuk tekniknya juga kemarin kita lihat ada beberapa yang kesalahan seperti kayak kabelnya digabung jadi satu. Meskipun powernya menggunakan crown itu tidak
menjamin kualitas suaranya bagus, karena untuk kabelnya juga masih berantakan Pak ya, ada yang disambung, ada yang paralel, seperti itu. Ya, terima kasih Pak David. Oke. Semoga lancar untuk suaranya makin bagus. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Ko Hendra mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Thanks for watching.